Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa mawalah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan kali ini Pak C hadir kembali untuk memberikan tambahan tausiah masih terkait dengan bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini akan Pak Cis sampaikan tentang keutamaan puasa. Diriwayatkan dari kitab sahih Imam Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallama bersabda Kullu amal ibni Adam lah. Setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam adalah untuknya. Al-hasanatu bi ashri amfaliha. Dan satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipatnya. Ila sab'i mi'ati bahkan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita beramal baik itu akan dilipat gandakan paling tidak 10 kali bahkan sampai 700 kali lipat. <tuh> kalau Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman, Illa siyam, kecuali puasa. Fa'innahu li, karena sesungguhnya puasa itu hanya untuk Allah. Berapa pahala puasa itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Jadi kalau puasa itu hanya Allah yang bisa menentukan pahalanya. Kalau sholat misalnya jamaah orang bisa menentukan 27 derajat atau 27 kali lipat. Kalau baca Quran, satu hurufnya 10 kebaikan. Dan seterusnya. Tapi khusus untuk puasa ini, kata Allah, Illa fa innahuli. Kecuali puasa itu sesungguhnya hanya untuk kuwa anak ajazi bihi Yang langsung Allah saja yang akan membalasnya. syahwatahu. Orang yang berpuasa itu. Meninggalkan syahwat. ta'amahu dan meninggalkan makan. Washa'robahu dan meninggalkan minum-minum atau minum min, ya minum minum air putih ya jadi meninggalkan syahwat meninggalkan makan meninggalkan minum min ajlilis solisiami jadi karena orang yang berpuasa itu meninggalkan kesenangan lalu ada dua kebahagiaan, min ajilis siami farhatani bagi orang yang berpuasa itu ada dua kenikmatan atau dua kesenangan, farhatun inda fitrihi. Yang pertama itu ketika mereka berbuka. Jadi orang itu kalau sedang berbuka itu pasti bahagia, ya. Seharian dia tidak makan, dia tidak minum. Lalu mendengar azan Bersegera mereka Di perbuatan yang Atau pekerjaan yang Bersegera itu Ya berbuka itu Itu luar biasa ya Dan kebahagiaan yang kedua itu Ketika dia berjumpa Allah Jadi kelak Orang yang Berpuasa ketika berjumpa Allah Sebagaimana kemarin sudah disebutkan ya bau mulutnya seperti kasturi kemudian surga dihiasi dengan penuh kenikmatan yang disuguhkan khusus untuk orang yang berpuasa bahkan ada hadis yang menyebutkan pintu untuk orang yang berpuasa itu khusus namanya babur wala Imi, imi, atyabu Itu bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari aroma kasturi, bahkan lebih harum dari baunya kasturi. Jadi, anak-anakku sekalian, luar biasa ibadah puasa ini, ibadah yang... Khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin pahalanya. Jadi, kalau kita sungguh-sungguh dalam berpuasa, maka insya Allah puasa kita akan mendapatkan eh, keberkahan, atau Ramadan kita itu akan memperoleh keberkahan. Kemudian, di dalam sabda yang lain tentang orang yang berpuasa menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yadak qaula zur barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang zur atau dusta wal amal bihi falaisalillah dan perbuatan yang bukan karena Allah maka Allah tidak butuh ya hajatun apa yang menjadi hajatnya fi atau amahu wasarubahu dan dia meninggalkan makan dan minum itu nggak ada gunanya. Jadi marilah anak-anakku sekalian kita tinggalkan perkara-perkara yang membuat Allah murka. Misalnya perkataan-perkataan dan perbuatan yang tidak disukai Allah termasuk berkata dusta atau kalau anak Surabaya ya ya misuh-mesuh itu perbuatan yang sia-sia. Oleh karenanya anakku selama bulan puasa ayo ditinggalkan ya misuh-mesuh itu tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Anak-anakku sekalian dalam berpuasa ini kita harus bersungguh-sungguh kita berjihad berjihad untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Bahkan diawali dari berjihad meninggalkan hal yang sebenarnya halal. Ya makan, minum itu halal. Tapi dilatih oleh Allah untuk ditinggalkan ketika sedang berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala Memberikan keberkahan kepada kita, puasa kita bermanfaat, dan kita semua dijadikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.